Ryan, Ryan, sholat tarawih yuk. Ryan, Ryan, sholat tarawih di masjid yuk. Wah, sepertinya Jaka dan Joko sudah datang. Ayah, aku pergi ke masjid duluan ya. Nanti ayah dan bunda nyusul kan. Oke kak, nanti ayah dan bunda nyusul. Kamu pergi duluan gak apa-apa kok. Oke ya, assalamualaikum. Halo guys, yuk kita jalan. Ramai di media sosial video aksi anak-anak kecil melakukan freestyle saat sholat. Mereka mengangkat kedua kaki ke atas dan kedua tangan menahan tubuh saat posisi sujud. Di banyak video yang beredar, aksi tersebut tampak dilakukan di dalam masjid saat sedang sholat. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja ya kelakuan anak-anak zaman sekarang. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari sifat yang tidak baik seperti itu. Iya ya, amin. Di sini peran orang tua juga penting untuk mengawasi pergaulan anak. Bunda di sini ya. Ayah ke sah depan dulu. Astagfirullahaladzim. Hey. Baru aja tadi lihat beritanya di TV. Sekarang kejadian langsung di masjid dekat rumah. Ada kelakuan bocah-bocah ini. Tunggu sebentar. Kayaknya salah satu dari anak itu aku kenal. Jangan-jangan si Ryan tuh. Coba aku pastikan dulu. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Aduh, gak kenal, gak kenal. Anak siapa deh itu? Aduh. Bun, kita sholat di masjid sebelah aja yuk. Di RT 11. Alhamdulillah udah selesai sholat. Tapi ayah dan bunda kemana ya? Tadi kok di masjid gak ada. Ryan, duduk sebentar, ayah mau bicara. Mulai hari ini dan 7 hari ke depan, handphone kamu ayah sita ya. Loh, memangnya kenapa ya? Kok tiba-tiba disita? Emang aku melakukan kesalahan apa ya? Coba aja tanya sama bunda kamu. Jadi gini Ryan, tadi di masjid ayah melihat kamu dan teman-teman kamu sedang sholat. Stop. Tapi gerakan sujudnya kok aneh. Malah terlihat sepertinya dijadikan bahan bercandaan. Dan gerakan itu seperti yang ada di game yang sering kamu mainkan. Makanya HP kamu disita sama ayah. Lain kali, sholat jangan dijadikan bahan bercandaan. Oh begitu bun. Baiklah bun, aku mengaku aku salah. Aku tidak akan mengulangi lagi. Maafin aku ya.